Kulihat gini Ustaz, di mana-mana kalau orang maulid terlalu berlebihan katanya. Kalau ku tengok mulai dari Langsa sampai ke tapak tuan sana, orang terlalu berlebihan. Itulah yang membuat kami tak setuju. Yang enggak senang terhadap maulid cuma satu waktu itu. Setan. Sekarang dua, setan sama Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para ulama, tuan guru, semuanya yang hadir di sini, Bapak Wakil Wali Kota, hadirin hadirat, semuanya seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan, kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah, semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita dalam niat yang sama, yaitu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah yang sudah alhamdulillah. Tadi ketika kita berselawat, kita berdiri bersama memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang protes terhadap berdiri tersebut. Dia berkata, "Ustaz, begitu acara maulid ada selawat." Saya bilang, "Iya. Masalahnya apa? Kenapa waktu selawat itu mesti berdiri? Kalau duduk kenapa rupanya?" Dia tak suka berdiri. Saya lihat di mana-mana, terutama di Aceh, ada selawat, ketika membaca selawat berdiri. Kenapa mesti berdiri? Kalau duduk kenapa rupanya? Saya jawab, ya kalau berdiri kenapa rupanya? Ya kenapa mesti berdiri? Ya kenapa? Kalau duduk kan bisa aja. Ya kalau kan berdiri kan bisa aja. Dia bertahan dengan bahasanya, saya pun bertahan dengan bahasa saya. Akhirnya dia lelah, saya pun lelah. Kalau begitu, deal Ustaz. Kalian berdiri, kami duduk. Kan sama saja. Oh, saya jawab, tidak sesederhana itu. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada suku Bani Aus, Rasulullah bersabda, suku Bani Aus tersebut tunduk serius mendengarkan sabda Nabi
tiba-tiba datang pemimpin suku tersebut, pimpinan mereka. Tidak disebutkan dalam hadis apakah keplingnya, apakah lurahnya, camatnya, ya, wali kota atau siapa, enggak disebut. Tapi dalam hadis disebut datang pemimpin mereka. Bani Aus tetap tunduk mendengarkan sabda Nabi. Nabi melihat Bani Aus ini tetap tunduk, Nabi menghentikan sabdanya. Lalu Nabi berkata kepada Bani Aus, wahai Bani Aus, kumu ila sayyidikum, berdiri sambut ketua kalian, berdiri sambut ketua kalian. Saudara-saudaraku, ulama cerdas, apa hasil kecerdasan mereka? Ternyata terhadap pemimpin Bani Aus saja Nabi menyuruh berdiri menyambutnya, apalagi kepada seorang pemimpin, ya, dari seluruh pemimpin yang ada, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dasar kita. Kenapa harus berdiri? Rasul memerintahkan kumu, berdiri kalian, sambut ketua kalian. Pemimpin Bani Aus saja Nabi suruh berdiri menyambutnya, apalagi kepada pimpinan dari seluruh pemimpin yang ada di dunia. Itulah alasannya kenapa berdiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada tadi yang duduk. Berdirilah menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dulu di zaman Nabi Bapak Ibu tidak ada pengajian sebulan sekali. Di sini ada enggak sebulan sekali? Di zaman Nabi dulu enggak ada sistem sebulan sekali, enggak ada juga istilah seminggu sekali. Tapi begitu mereka bertemu, tidak ada cerita yang lain kecuali cerita agama. Berjalanlah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Begitulah. Nah, pada zaman itu. Belakangan makin lama kebiasaan yang seperti ini makin mulai hilang. Orang-orang sudah enggak cinta lagi ngaji. Ulama berpikir kalau dibuat seperti dulu, ya tidak mungkin. Toh Nabi juga sudah mengatakan, zamanku lebih baik dari zaman sahabat. Begitulah seterusnya. Sampai umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, kalau diajak seperti zaman sahabat, tidak ada cerita lain kecuali cerita agama, tidak mungkin lagi. Akhirnya bagaimana? Dibuatlah waktu-waktu ngaji. Sebulan sekali, daripada tidak seminggu sekali. Nah, begitulah supaya agama ini bertahan. Saudara-saudaraku, zaman sahabat mereka cinta betul dengan Rasul. Begitu disebut nama Nabi, luar biasa mereka cintanya kepada Nabi. Kecuali orang-orang munafik. Begitulah zaman setelah sahabat, sampai pada zaman Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Begitulah zaman empat mazhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini disebut zaman salaf. Jadi salaf yang ada dulu itu salaf generasi. Sedangkan salafi-salafi yang ada di Kota Langsa ini pemikiran. Itulah. Salafi yang ada sekarang pemikiran, salafi yang dahulu generasi. Begitu. Itulah bedanya. Salafi-salafi yang ada sekarang ini, betul enggak salaf yang zaman dulu? Coba lihat, apakah mereka di Imam Hanafi? Tidak juga, mereka tidak bermazhab ke Hanafi. Sedangkan Hanafi salaf. Coba lihat di mazhab Maliki, apakah mereka mazhab Maliki?
Sedangkan Imam Maliki sah salaf, tidak ada juga. Apakah di mazhab Syafi'i? Tidak juga. Paling-paling mereka mengatakan, Ustaz, kami mazhabnya mazhab Ahmad bin Hanbal. Ternyata bohong juga. Di mana letak bohongnya? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku lebih suka hadis dhaif ketimbang pendapat orang. Salafi yang ada sekarang apa seperti Imam Ahmad bin Hanbal menghargai hadis dhaif? Tidak. Kalau ada hadis dhaif, wah ini mereka tolak semua, mereka tuding. Saudara-saudaraku, jadi jelaslah salafi yang ada sekarang bukan salafi yang dulu, tapi salafi palsu. Mereka mengatakan perayaan Maulid ini bid'ah, menghadirinya berdosa. Jadi jangan heran Pak Kuci, kenapa makin tahun makin kurang ramai? Pertama, ada orang taat tapi beda aliran menganggap Maulid ini maksiat. Ada orang tidak mau menghadiri Maulid ini karena enggak ngerti dia Rasul itu siapa. Yang kedua, ngerti tapi enggak setia. Yang ketiga, kurang ilmu. Yang keempat, kurang ajar. Jadi saya enggak tahu yang tidak hadir ini dia bagian yang mana. Saudara-saudaraku, seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan mereka mengatakan bahwa Maulid ini tidak boleh? Mereka mengatakan kalau Nabi tidak contohkan, tak boleh kita buat. Jadi Islam menurut mereka seluas apa yang dicontohkan Rasulullah. Begitu. Sedangkan kita tidak demikian. Islam ini seluas dalil. Nah, dalil kita itu mana? Pertama, Quran. Yang kedua, hadis. Kita pakai dua aja dulu. Nah, Quran itu terdiri dari 6.660 ayat. Saya enggak tahu yang 6 ujungnya itu, Pak. 6.660. Nah, 6 ujungnya itu saya enggak tahu. Ya. Rinciannya mana rinciannya? Rinciannya di dalam Quran ada 1000 perintah. Di dalam Quran ada 1000 larangan. Udah berapa ribu? Ada 1000 janji pahala. 3000. Ada 1000 janji dosa. 4000. Ada 1000 kisah. 5000. Ada 1000 perbandingan. 6000. 500 halal haram. 6500. 100 doa dan tasbih. 6600. 60 nasikh dan mansukh. 6660. Boleh jadi dalam satu ayat terdapat tiga. Ati'ullah, taat kalian kepada Allah, satu. Wa ati'ur rasul, dua. Wa ulil amri minkum, tiga. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih pendapat, kembalilah kepada Quran dan hadis, empat. Itunya yang dihitung oleh ulama. Kalau kita menghitungnya bukan itu. Satu bulat, satu. Dua bulat, dua. Kalau sempat enggak bulat, enggak dihitung. Nah, ini bedanya. Yang kedua, dalil kita sunnah. Apa itu sunnah? Ma udhifa ilan nabi atau ma sudira ilan nabi. Itu sunnah. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Itu sunnah. Apa saja perbuatan Nabi? Ustaz, kalau Nabi tak buat, perkataan Nabi. Kalau Nabi tak buat, tak katakan juga,
pengakuan Nabi, keputusan Nabi, sampai diam dan cita-cita Nabi disebut sunnah, karena definisinya ma udhifa ila Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Wahabi yang anti maulid tidak begitu. Kalau Nabi tak buat, enggak boleh kita buat. Maka mereka bertanya, pernah enggak mana Nabi bikin maulid? Enggak ada, berarti sesat. Gitu aja. Yang ditanya, pernah enggak Nabi buat? Kita tidak begitu. Ini beda kita sama dia. Saya enggak tahu siapa yang kurang ajar, kita apa dia? Saudara-saudaraku, seiman sa'qidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salahnya Wahabi ini di mana? Salahnya Wahabi, dia salah mendefinisikan. Ibarat orang bertanya, Ustaz, wilayah Indonesia ini mana? Nah, datang dia tadi penyanyi. Apa dia bilang? Dari Medan sampai Maroke. Medan setatnya sampai Maroke. Berjejer pulau-pulau. Betul enggak? Hah? Betul. Kan betul, dari Medan sampai Maroke berjejer pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Betul enggak? Begitu ditekan, itulah Indonesia. Ah, di situ keliru. Maka mulai Binjai, Setabat, ya, Kuala Simpang, sampailah ke sana, di luar Indonesia semua, gara-gara salah nyanyi. Wahabi yang ada sekarang nyanyinya salah. Kalau Nabi tak contohkan, enggak boleh kita buat gitu. Jadi nyanyinya udah sesat. Di sini kesesatan Wahabi. Nah, kalau kita tidak demikian, dalil kita Quran dan hadis. Pernah enggak Nabi bikin maulid? Kita lihat hadis. Nabi pernah puasa hari Senin. Betul enggak? Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kenapa kau puasa hari Senin?" Apa jawab Nabi? Nabi bilang apa? Ini hari lahirku. Artinya Nabi puasa karena ini hari lahirnya. Apa mafhum yang kita ambil? Nabi memuliakan hari lahirnya. Kita umat Nabi apa tidak? Umat Nabi, berarti kita juga memuliakan hari lahirnya. Nah, yang kedua, coba kita lihat dari ayat. Al-Quran mengatakan wazakirhum biayyamillah. Ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Itu Al-Quran. Ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Bapak Ibu, apa itu hari-hari Allah dalam ayat? Dijelaskan oleh Rasul dalam hadis Ubay bin Ka'ab, riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tirmizi. Hari-hari tersebut maknanya dua. Apa itu? Pertama nikmat, yang kedua karunia. Jadinya apa? Ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Allah menyuruh supaya orang ini diingatkan kepada nikmat dan karunia Allah. Apa kata ahli hadis dan ahli fikih? Namanya Ibnu Hajar, baik Al-Hitami maupun Asqalani. Apa kata mereka? Maulid ini wajar dibuat karena tujuan maulid ini untuk mengingatkan orang-orang kepada lahirnya Nabi. Kenapa demikian? Karena lahir Nabi itu adalah nikmat dan karunia yang sangat besar. Itu dalilnya. Tidak ada nikmat yang paling besar melebihi besarnya maulid Nabi. Karena kalau Nabi tak maulid, Isra Mi'raj tak ada. Kalau Nabi tak maulid, masjid tak ada. Kalau Nabi tak maulid, Wahabi-Wahabi pun ada. Seharusnya Wahabi bersyukur.
Bagaimana dulu waktu Nabi Muhammad lahir, malaikat di langit senang. Abu Jahal juga senang. Sampai Abu Jahal memerdekakan budaknya, sangkingkan senangnya bahwa Nabi lah lahir. Yang enggak senang terhadap maulid cuma satu waktu itu. Setan. Sekarang dua, setan sama Wahabi. Saudara-saudaraku seiman sa'akidah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak ikut yang mana? Ikut yang senang atau ikut yang marah? Saudara-saudaraku seiman sa'akidah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu kita jelaskan dalil ini, Wahabi bertanya, Ustaz, kalau memang itu dalil boleh maulid, kenapa maulid dibikin setahun sekali? Saya jawab, karena ayat itu mengatakan wazakirhum, ingatkan mereka. Insyaallah di mana-mana setiap kampung membuatnya setahun sekali, udah teringatlah mereka. Kalau kau merasa kurang, kau bikin setahun dua kali. Kalau merasa kurang juga, kau bikin setahun empat kali. Kalau kurang juga, lima kali. Faktanya jangankan lima, enam kali. Sekali yang kami bikin aja kau protes. Nah, di sini kurang ajarnya. Saudara-saudaraku, seiman sa'akidah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul pertanyaan, ya, untuk apa maulid dibuat? Kalau sempat Wahabi nanya ke Bapak, Pak, untuk apa maulid dibuat? Apa jawaban Bapak? Iya. Apa jawabannya? Kiban tak jawab leh. Untuk apa maulid dibuat? Kita enggak jawab. Kita jawab hehehe aja. Tengku. Nah, pakon nampakot maulid dah. Lu jak woi leh, kan? Nah. Orang bertanya kepada saya, "Ustaz, untuk apa maulid dibuat?" Ya mana aku tahu? Ustaz enggak tahu aku. Pokoknya udah dibuat, udah. Ustaz kenapa buat? Mana ada aku buat? Aku diundang oleh orang yang buat. Nah, berarti Ustaz enggak punya dalil. Ya iya, saya enggak punya dalil. Kalau begitu untuk apa? Kalau enggak ada dalilnya. Aku tak punya jawaban, tapi Allah menyediakan jawaban. Apa jawaban? Untuk apa maulid dibuat? Allah jawab. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Itu jawaban Allah. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Itu jawaban dari Allah. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Apa jawabannya? Dibuat maulid supaya diceritakan tentang Nabi, supaya orang cinta kepada Nabi. Apa kita petik pelajaran dari ayat ini? Ketika Allah hendak meneguhkan hati Nabi, caranya bagaimana? Allah kisahkan rasul-rasul sebelumnya kepada Nabi. Begitulah cara Allah meneguhkan hati Nabi. Ulama yang cerdas berpikir, pada zaman maulid dibuat, umat Islam banyak jumlahnya, tapi hati mereka tidak teguh kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka hanya mengenal nama Nabi, tapi tidak mengenal sejarah Nabi. Maka diundanglah masyarakat sebanyak-banyaknya, dipanggilkan ahli sejarah untuk menceritakan Nabi bagaimana kisah yang sesungguhnya. Ketika ulama menceritakan, disitulah masyarakat baru paham. Ada yang menangis, meneteskan air mata, menyesal dia selama ini tidak teguh hatinya kepada Nabi. Logika atau tidak itu? Logika. Ada Sudin namanya. Sudin ini 3 hari yang lalu pindah ke dekat rumah kami. Saya masih kecil. Hari ketiga dia datang bawa piring ke rumah kami.
Dia bilang sama emak saya, "Wak, minta nasi, Wak, sepiring." Saya melihatnya ini ngelunjak ini anak ini. Baru 3 hari pindah udah berani minta makan ke rumah. Gimana lagi kalau sebulan? Bukan nasi yang dimintanya, surat tanah kurasa habis ini. Bencilah saya. Dalam keadaan saya benci, datang Tok Dolah. Siapa itu tadi? Itu Tok Sudin. Datang dia ke rumah. Baru 3 hari dia pindah udah berani dia minta nasi. Benci kali aku. Jadi kau enggak kenal, baru kemarin aku kenal sama dia. Atuk kenal Mas Sudin tu. Ya gimana enggak kenal, orang ayahnya itu Dolah kawan atuk. Oh, mulai diam saya. Jadi menurut atuk gimana? Atuknya dulu kawan baik atuk inilah. Ayahnya juga baik kali orangnya. Begitu disebut ayahnya baik kali orangnya, rasa benci saya tadi berkurang. Diceritakannya, aku kadang-kadang menangis aku melihat si Udin itu. Umur 2 tahun meninggal ayahnya. Maknya sakit-sakitan. Umur 6 tahun meninggal maknya, tinggallah dia bersama atuk angkatnya. 8 tahun umurnya meninggallah atuk angkatnya, tinggallah dia sebatang kara. Rencana mau ku ambil suruh tinggal di rumah. Akhirnya tak kemana dia pergi. Setahun kemudian ku lihat dia datang kemari lagi. Dalam hatiku alhamdulillah. Padahal anaknya baik kali. Setengah jam atuk ni tadi berkisah tentang si Udin. Yang tadinya saya benci. Sekarang berubah menjadi sayang. Wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul. Ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Paham apa tidak ini? Saudara-saudaraku, seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang anti maulid, dibantahnya hadis ini bukan pakai hadis. Dibantahnya ayat ini bukan pakai ayat, bukan pula pakai hadis. Pakai tapi. Saya pakai ayat, Wahabi pakai tapi. Apa kata Wahabi? Tapi Ustaz, katanya. Nah. Ustaz mengatakan boleh maulid berdasarkan had ayat tadi. Iya. Pertanyaan saya begini loh Ustaz. Apa sahabat Nabi lupa dengan ayat itu? Karena buktinya sahabat enggak bikin maulid, padahal sahabat membaca ayat itu. Saya bertanya, sebenarnya apakah Ustadz lebih pintar dari sahabat? Itu tanya Wahabi yang anti maulid. Maka saya jawab, yang jelas kau lebih bodoh dari aku. Itu saya jawab. Untuk apa sahabat membuat maulid seperti yang kita buat ini? Untuk apa? Imam Maliki, Imam Hanafi, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, untuk apa mereka buat maulid seperti yang kita buat ini? Untuk apa? Kalau ayat tadi mengatakan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Tujuan dibuat ini supaya umat teguh kepada Nabi. Sahabat sudah teguh kepada Nabi karena hari-harinya bersama Nabi. Paham atau tidak? Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka generasi salaf, di mana hati mereka sangat teguh kepada Nabi dibandingkan kita. Untuk apa mereka buat kalau tujuannya supaya teguh hati kepada Nabi? Sedangkan masa mereka lagi teguh-teguhnya kepada Nabi. Nah, kenapa sahabat tidak amalkan? Karena mereka hari-harinya bersama Rasul. Zaman mengamalkannya itu masalahnya. Ini tak ubahnya seperti saya. Kami 7 orang bersaudara. Kakak saya yang tua. Waktu itu kakak saya udah keluar rumah karena sekolah di luar. Di rumah saya anak yang paling besar. Setiap pagi ayah membangunkan kami semua untuk sholat subuh. Sehingga tidak ada pagi kami tidak sholat subuh. Karena setiap hari dibangunkan ayah. Pada saat ayah hendak berangkat ke Banda Aceh, ayah memanggil saya, "Nak,
kau anakku di rumah ini yang paling besar. Setiap pagi kau kubangunkan, adik-adikmu kubangunkan supaya melaksanakan sholat subuh. Ini bentar lagi ayah berangkat ke Banda Aceh selama seminggu. Aku tak mau anak-anakku tak semayang subuh. Maka karena aku tak ada di rumah, engkaulah anakku yang paling besar, maka amanah ini kutitipkan kepadamu. Tolong setiap pagi kau bangunkan adik-adikmu untuk semayang subuh. Kau siap menerima amanah ini? Kau harus siap. Akhirnya saya berkata, siap ya. Betul kau jalankan? Betul ya. Kau jangan menjadi anak pembohong. Iya ayah, siap. Berangkatlah ayah ke Banda Aceh. Seminggu kemudian ayah pulang. Begitu pulang langsung saya dipanggil, nak. Ingat amanah ayah? Ingat ya. Ada enggak kau bangun adikmu setiap subuh pagi? Enggak ada ayah. Masya Allah, kata ayah. Seminggu kau kutinggalkan, sudah berubah. Apalagi kalau sempat aku mati. Apa kau sudah menjadi anak kurang ajar? Tidak ya, aku enggak mau jadi anak kurang ajar. Kalau begitu, kenapa enggak kau bangunkan adikmu? Ya, dengarkan dulu cakapku ya. Bukan aku tak mau membangunkan adik. Aku pengen membangunkan, tapi apa yang terjadi? Begitu aku bangun, adik dah duluan bangun. Paham enggak maksudnya ini? Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Untuk apa sahabat membuat maulid sedangkan sahabat ini sudah lebih teguh hatinya kepada rasul karena hari-harinya bersama rasul. Paham? Ini kalau enggak paham, ulanglah ini kita. Saudara-saudaraku, di sini Wahabi gagal paham. Di sini Wahabi gagal paham. Kenapa Wahabi gagal paham? Karena begitu mendengar ceramah saya, Wahabi pulang. Makanya sampai kiamat itu gagal paham terus. Saudara-saudaraku, seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti boleh enggak maulid? Boleh. Wahabi pakai dalil lagi. Saya sudah pakai dalil Quran dan hadis. Wahabi belum keluar. Quran tidak keluar, hadis enggak keluar. Dikeluarkannya tapi, dari tadi tapi. Ini tambahnya tapi lagi. Tapi Ustaz, kata Wahabi. Dibantahnya dalil saya pakai tapi. Lihatlah itu, orang yang mau bikin maulid sekarang terlalu bersenang-senang. Betul enggak? Bapak senang apa enggak hari ini? Malam ini? Senang. Wahabi marah. Itu terlalu bersenang-senang. Sampai ada zikir. Ya. Melengik. Melengik. Masalahnya. Nah zikir mana? Nah. Melengik mana? Nah. Lengik baju-baju. Nah masalah. Nah. Tu tengok itu. Zikirnya gini-gini. Nah. Kenapa mesti begitu? Kalau diam kenapa rupanya? Saya bantah balik. Ya kalau gini-gini kenapa rupanya? Ya kenapa mesti begitu? Ya kalau diam kan bisa. Ya kalau gini apa enggak bisa? Ya bisa juga. Kalau bisa kenapa kau protes? Ada Sudin sama Sleman. Ya. Sudin tidur, Sleman jaga. Dia bilang sama emaknya, "Mak, nanti malam mulai ngaji mak ya?" "Iya. Kalau gitu aku ikut ngajilah," kata Sleman. Berarti Sleman luka suka ngaji enggak? Suka. Dah. "Sudin tadi mak aku ngantuk kali mak. Aku tidur." "Kau ngaji sana. Kajabut ile, kajabut ile." Suruhlah ngaji. Suka enggak Sudin tadi ngaji? Enggak suka. Sleman? Suka. Nah, Sleman tadi waktu ngaji dia senang dia. Senang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Senang dia. Si Udin yang malas tadi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia. Begitulah itu. Nah, pertanyaannya boleh enggak senang? Boleh. Kata Allah apa? Kalau berselisih pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Wahabi tadi membantah enggak pakai Quran, enggak pakai hadis. Kata Allah, kalau berselisih pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Boleh enggak bersenang? Boleh. Dalilnya mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad
kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Itu dalil boleh senang. Kira-kira nyambung enggak, Pak? Nyambung enggak? Jangan asal jawab. Enggak suka saya gitu. Kalau nyambung bilang nyambung, kalau enggak bilang enggak. Jangan gara-gara bapak sama saya sepaham terus ya bilang nyambung, nyambung. Nanti tanya orang di mana sambungnya. Enggak tahu lah gue. Dalil boleh senang, Allah bilang, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat. Ya, nyambung. Enggak nyambung, mana nyambung itu? Ustaz, kenapa enggak nyambung? Ya karena belum kusambung. Makanya disambung dulu. Mana sambungnya? Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Fabizalika falyafrahu. Di sini sambungnya. Tadi di ayat tadi, tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat. Jadi Nabi Muhammad ini rahmat. Di ayat lain Allah bilang, kul, katakanlah, ya, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya. Nabi Muhammad ini rahmat enggak? Fabizalika falyafrahu. Maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Siapa yang nyuruh bergembira? Makanya lahir Nabi malaikat gembira. Bahkan orang kafir sempat gembira, setan yang tidak. Sekarang tambah satu lagi, ada yang enggak gembira. Nah, ada orang menikah 30 tahun enggak punya anak. Susah enggak? Susah dia. Datang dia ke rumah, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Tolonglah doakan ustaz supaya aku punya keturunan. Saya bilang mudah-mudahan bapak punya keturunan. Amin, katanya senang kali dia. Senang kali hatinya. 32 tahun belum punya anak. Tahun yang ke-33 hamil istrinya. Teleponnya saya, assalamualaikum ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tumben dua kali salam. Nah, alhamdulillah ustaz, berkat doa ustaz istriku hamil. Padahal saya doakan pun tidak. Senang kali dia karena istrinya hamil. Berarti anaknya bakal lahir. Salah enggak dia? Enggak ada satu orang pun menyalahkannya. Tapi begitu senang Nabi Muhammad lahir, datang Wahabi salahkannya. Gimana ceritanya? Ustaz, sudah 32 tahun kami menikah. Nah, istriku belum hamil-hamil. Begitu hamil apa katanya? Alhamdulillah ustaz, istriku hamil. Senang dia. Datang yang satu, alhamdulillah ustaz, cewekku hamil. Paham enggak maksudnya ini? Bek berat kata surah. Bek berat kata surah. Bismillah. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu hamil istri saya anak yang kedua, kami enggak tahu ini anak. Yang kami tahu ini penyakit. Diperiksakan berkali-kali penyakit. Mak saya bidan kampung. Adik saya ya bidan sekolah lah. Dua bidan bersatu. Ya. Hasilnya apa? Penyakit. Hati saya gundah. Gundahnya luar biasa. Akhirnya bawalah ke rumah sakit ada Malik. Masih juga dikatakan penyakit. Bawalah pulang. Sampai di rumah baru beberapa jam, 2 jam lah, terus sakitnya parah, dibawa lagi lah balik ke sana. Diperiksa, belakangan hasil pemeriksaan besok mau lahir, malam ini sore ini baru ketahuan. Pak, ini bukan tumor. Ini bayi. Berubah hati saya menjadi senang. Senangnya luar biasa. Akhirnya lahirlah anak saya. Saya lihat wajahnya enggak ada masalah. Baik-baik aja. Cuman susahnya saya tidak ada persiapan pakaian bayi.
Pak, Bapak pulanglah ke rumah, ambil pakaian bayi. Saya telponlah kakak saya. Tolong kak, siap-siap. Saya pun berangkatlah ke pulang, mau ngambil kain apa adanya pun jadilah. Dari Adam Malik ke Setia Budi, lupa saya belok kiri. Akhirnya lempanglah saya ke sampai ke Istana Maimun sana. Berputar-putar, sangkingkan senangnya dari tumor menjadi bayi. Saya bingung mau kemana tujuannya ini. Akhirnya saya berhenti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, ini daerah mana? Kata dia, ini kota Maksum. Bapak dari mana? Adam Malik. Mau kemana? Ke Setia Budi. Oh, Bapak salah arah. Memangnya Bapak orang mana? Orang Setia Budi. Saya bilang, pusing dia. Tadi saya yang pusing, sekarang dia yang pusing. Bapak kalau mau pulang ini jalannya lempang, katanya. Dia tunjukkannya, sampailah ke rumah. Harusnya jam 9, saya jam 8 saya sudah sampai ke rumah sakit. Akhirnya apa? Jam 10:30 saya baru sampai. Kenapa terjadi demikian? Karena senang. Kalau ini saya tanya kepada orang-orang, salahkah aku ketika menyenangi lahir anakku? Tidak, tapi begitu senang terhadap lahirnya Rasulullah, ada yang bilang tak boleh. Kan kurang ajar bin, kurang ajar itu. Saudara-saudaraku, seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mau dari sisi mananya lagi? Ustaz, kami kata orang yang anti maulid, bukannya kami tak setuju maulid. Kalau begitu kau setuju, berarti boleh. Kenapa kemarin kau bilang tak setuju? Ustaz, jangan potong-potong dulu cakapku. Ya kan kau bilang dulu enggak setuju. Sekarang setelah kuuraikan keterangan, kau bilang bukannya kami tak setuju, berarti kau setuju. Kulihat gini Ustaz, di mana-mana kalau orang maulid terlalu berlebihan katanya. Kalau ku tengok mulai dari Langsa sampai ke tapak tuan sana, orang terlalu berlebihan. Itulah yang membuat kami tak setuju. Ada pula yang bilang ini begitu. Sayangnya yang bilang wak-wak, mau saya bantah, dia udah tua. Terakhir apa saya bilang, wak, rencana kami mau bikin maulid tanggal sekian. Tolong wak datang ke masjid kami. Karena wak bilang tadi, kami bukan tak setuju maulid, cuman kami lihat terlalu berlebihan, melewat batas. Karena itu tolong wak datang nanti ke masjid kami, karena kami mau bikin maulid tanggal sekian. Tolong wak tunjukkan batasnya. Karena wak enggak setuju maulid yang kami bikin, alasannya kelewat batas. Coba baca dalam kitab Matan Arba'in hadis nomor 30. Apa kata Al-Nabi? Sesungguhnya Allah memfardukan semua yang fardu. Itu kata Nabi. Jangan kau tinggalkan. Membatasi suatu batasan, jangan kau lewat. Mengharamkan, jangan kau buat. Ketika Allah diam, tidak wajib, tidak dibatas, tidak diharamkan. Rahmatan lakum, itu rahmat untuk kalian. Nah, jadi baru tak boleh dikatakan berlebih kalau sudah dibatas. Subuh berapa rakaat? Jangan bikin tiga. Enggak boleh bikin tiga karena sudah dibatas. Baru kita tanya, ada enggak batasnya dalam hal maulid? Nggak ada, maka di sini kurang ajarnya mereka. Udah berapa kali kurang ajar kan itu dari tadi. Nah, apa kata mereka? Ustaz, dengan alasan maulid baik, maka Ustaz bikin. Iya. Nah, sholat maghrib boleh nggak aku bikin 4 rakaat? Kan baik juga, aku baca juga Fatihah di situ kan baik. Iya, boleh enggak? Malah kalau kau bikin 4 batal. Nah, berarti tidak semua yang baik boleh dilakukan. Kenapa maulid dibuat? Alasan Ustaz baik, maka boleh. Kalau begitu bolehlah subuh 3 rakaat. Nah, di sini salah mereka. Tak boleh subuh 3 rakaat karena sudah dibatasi 2.
Baru kita tanya, ada enggak pembatasnya dari Allah dan Rasul terhadap maulid sehingga dikatakan tak boleh? Tak ada. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mana lagi? Ustaz, orang sekarang terlalu mengagungkan Rasul. Pertanyaannya, Rasul itu agung apa tidak? Hah? Agung kan? Mengagungkan yang agung wajar apa tidak? Wajar, sesuai dengan agungnya. Wali kota, nah datang, nah, assalamualaikum Pak Presiden gitu, lewat nggak? Lewat, jangan lewat. Assalamualaikum Pak Gubernur, lewat juga. Saya bilang kalau begitu, assalamualaikum Pak Camat, macaman? Nggak cocok, rendah, tidak pada posisinya. Nah, orang maulid mengagungkan Nabi sesuai dengan porsinya. Apa itu? Sebagai Rasul. Kata Nabi dalam hadis sahih, la tatruni, jangan kau agungkan aku. Agung yang bagaimana? Seringnya orang Wahabi mengambil hadis ini tapi dipotong. Kalau dipotong susah kita, Pak. Enggak bisa kita bedakan mana ikan sembilang, mana lele, karena dipotong. Maka lengkapkan hadis tersebut. Jangan kau agungkan aku seperti orang Nasrani mengagungkan Isa. Jelas kan? Nasrani mengagungkan Isa sebagai Tuhan. Kita mengagungkan Muhammad sebagai Rasul. Benarkah Nabi Muhammad orang agung? Benar. Dalilnya mana? Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau punya budi pekerti yang sangat agung. Allah mengatakan Nabi Muhammad agung. Kita majukan surat Had ayat 30, wa may yu'azzim hurumatillah. Siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah, kata Allah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Di sisi Wahabi enggak boleh, di sisi Tuhannya boleh. Siapa kau? Kami kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada Wahabi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, bukan inna apa Wahabi. Ya, inna lillah. Kita ini dari Allah. Apa namanya? Kembali kepada Allah. Nah, kepada Allah. Kata Allah, apa lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Di mana salahnya? Nah. Inilah ini. Makanya kadang-kadang kita lihat Masya Allah, luar biasa parahnya mereka itu menuding kaum muslimin, dianggap orang yang maulid ini ahli maksiat Masya Allah. Sampai ada yang berkata haram hukumnya memakan sembelihan yang disembelih untuk perayaan maulid. Masya Allah, begitulah kejamnya mereka. Lahir anak saya potong kambing, enggak ada yang bilang salah. Begitu maulid Nabi, saya potong kambing, ada yang bilang salah. Masya Allah. Inilah parahnya mereka. Saudara-saudaraku, seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mestakan anaknya. Saya tanya, "Pak, Bapak semalam mestakan anak ya?" "Iya." "Di mana Bapak pestakan?" "Oh, bikin di gedung." "Berapa habis dana?" "Wah, kalau dana 200 juta ada." "Apa aja itu kok, kenapa bisa 200 juta?" "Ya, kambing tumbang kira-kira ada 30. Terus apa lagi? Sapi 10 ekor. Sapi 10 ekor tumbang. Iya. Kenapa sampai Bapak keluarkan dana sekian banyak?" "Ya, namanya pun Ustaz, demi anak lah pula." Salah enggak? Enggak ada yang bilang salah. Nah, begitu demi Nabi, ada yang bilang salah. Padahal Allah katakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min amfusihim. Makanya saya marah betul. Marah saya semarah-marahnya. Kalau sempatlah di kampung ini bikin maulid, ya. Geci hana. Kadang-kadang model lagi nyanyi. "Oh, di kampung ini bikin maulid." Nah, kepala desa tak ada. Di kampung, padahal kepala desa itu. Kepala desa tak ada. Kepling tak ada. Kenapa? Alasannya sibuk.
Kalau Jokowi datang, oh, Polres di rumah apa di sini? Kalau Jokowi datang, di mana Polres? Sini, Polsek, Koramil, sini semua. Kenapa sampai kemari? Saya tanya, kau kenapa sampai kemari? Ya gimana enggak kemari, orang presiden datang. Jadi gara-gara presiden kau datang kau sini? Iya. Jadi waktu Maulid Nabi kau enggak datang? Hah? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih aula. Harusnya Pak Geci ya nelpon ya. Apa itu? BKM masjid apa BKM musala? Assalamualaikum Pak BKM. Bahasa tanya anu. BKM masjid. Nah, assalamualaikum Pak BKM. Waalaikumsalam. Nyo kabulin Maulid nyo. Pajan tepegat acara Maulid tempat menempat katanya. Jangan sempat nanti acara Maulid aku tak kau kabar ya. Aku kepala desanya kampung ini biar tahu kalian. Jangan sempat acara Maulid kau enggak ngabari aku. Kan ini Maulid Maulid Nabi kita. Jangan sempat aku nanti tak hadir. Oh, harusnya begitu. Jangan main-main ini. Inilah Pak Geci. Rencana kita membikinnya tanggal sekian. Cuman baru kami musyawarah 6 orang. Maka rencana kami malam besok mau ke rumah Bapak. Mau nyeritakan, oh kalau begitu baguslah. Cuman begini. Bentar ya, ku telpon Pak Camat. Assalamualaikum Pak Camat, kata Pak Geci. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Geci? Alah, gak usah tanya apa kabar, dengarkan ceritaku dulu nih. Ada apa serius sekali? Tidak ada yang lebih serius dari ini Pak Camat. Gundah Pak Camat pun. Ada apa ini? Pak, dengarkan dulu. Tanggal 15 bulan sekian nanti gimana? Ada enggak agenda kita? Kenapa rupanya? Kami tanggal 15 mau bikin maulid. Jadi jangan sempat maulid di kampungku, aku tak ada. Kurang ajar kali aku nanti kepada Rasulullah. Oh Pak Geci, tanggal 15 tak boleh. Kita ada agenda sudah ditetapkan. Tak boleh Geci tidak hadir. Karena sudah ditetapkan dari tanggal 15 sampai tanggal 20 kita nanti berada di tempat ini. Kita tidak boleh pulang selama 5 hari. Tanggal 22 baru standby kita di rumah sampai tanggal 30. Betul nih Pak Camat? Betul. Ah, ya sudah. Kalau begitu Pak Camat, nanti kami tetapkan tanggalnya di hari yang Pak Camat bilang tadi kita tetap di kampung. Kalau sempat pada hari Maulid itu Pak Camat nelpon saya mendadak, mana ku peduli, mana Camat, mana siapa lagi. Kenapa? Karena Allah mengatakan Nabi lebih utama. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedepan mulai Kepling, Geci, Camat, Wali Kota semuanya mengaulakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Nabi Muhammad dilahirkan? Tujuannya makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di mana parahnya akhlak manusia? Pada zaman itu mereka mengenal Allah sebagai Tuhan. Tapi Tuhan yang mereka kenal adalah Tuhan yang sangat jauh. Mereka menyebut nama Allah sebagai Tuhan, bersumpah dengan nama Allah, tapi yang mereka sembah patung. Maka disinilah dinamakan mereka kaum musyrikin. Kenapa sampai mereka menyembah patung? Ini peninggalan Bani Jurhum. Bani Jurhum dulu ada laki-laki bernama Bari. Dia punya anak namanya Isaf. Bari ini punya anak namanya Isaf. Ada lagi Dik Dalyaka, punya anak perempuan namanya Nailah. Laki-laki Isaf dan Nailah ini tadi sepasang kekasih yang saling mencintai hingga mereka berzina di dalam Ka'bah. Allah marah, dikutuklah mereka berdua ini menjadi patung. Lalu patung ini tadi diletakkan oleh Bani Jurhum, yang satu di Bukit Safa, yang satu di Bukit Marwah.
dikala mereka melaksanakan sa'i, karena zaman dulu mereka sudah sa'i juga, dimulai dari Bukit Safa, mereka elus patung, mereka usap patung Isaf tadi, mohon berkah, padahal dia orang yang dikutuk. Barulah berangkat ke Bukit Marwah, diusapnya lagi patung Nailah. Begitulah jahiliyahnya zaman dulu. Betul-betul jahil. Tak tahu mereka membedakan mana benar mana salah. Dianggap dua patung di sini patung keramat, padahal keduanya dikutuk karena berzina di dalam Ka'bah. Begitulah terus menerus. Bani Jurhum ini mengambil hasil kota Mekah, lalu diusir oleh Bani Khuza'ah. Begitu mereka hendak pergi, diambilnyalah harta-harta kekayaan mereka. Mereka timbun, mereka masukkan ke dalam sumur Zam-Zam, lalu mereka tutup. Hingga di zaman Atuk Nabi menjadi penguasa Mekah, siapa namanya Atuk Nabi? Abdul Muthalib. Pada zaman itu orang-orang hanya tahu nama sumur Zam-Zam, tetapi lokasinya enggak tahu. Pada zaman Atuk Nabi Abdul Muthalib, orang hanya tahu Zam-Zam. Dulu katanya adalah sumur Zam-Zam. Dulu ada. Di mana lokasinya? Enggak tahu. Akhirnya bagaimana? Mereka gali di sekeliling kota Mekah itu sumur-sumur. Untuk apa? Untuk persediaan air bagi jamaah haji yang datang. Jadi dulu udah ada jamaah haji. Haji zaman jahiliyah. Mereka tawaf. Berapa kali mereka keliling? 7 kali. Nabi Muhammad tawaf. Berapa kali kelilingnya? 7 kali juga. Orang kafir caranya bagaimana? Bugil. Orang Islam pakaian ihram. Kalinya sama, caranya beda. Bisa kita katakan karena sama kalinya, lalu dikatakan kita sama dengan kafir jahiliyah? Tidak. Nah, orang Hindu bikin senujuh, betul kan? Nujuh orang Hindu. Di Aceh, nah senujuh. Apa kata Wahabi? Ah, itu orang Hindu. Gara-gara angka 7. Padahal Nabi Muhammad juga ada angka 7. Orang kafir juga ada angka 7. Berani kita bilang Nabi Muhammad? Inilah kurang ajarnya mereka. Berapa banyak ulama kita dituduh sebagai Hindu gara-gara membenarkan senujuh. Saudara-saudaraku, seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang angkanya 7, tetapi caranya beda. Kalau caranya sudah beda, enggak boleh kita samakan. Saudara-saudaraku, seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdul Muthalib kebingungan pada zaman itu. Bingung bagaimana dia penguasa kota Mekah. Makin tahun makin banyak orang melaksanakan haji. Orang yang datang pergi haji itu untuk mencukupi income kota Mekah. Balas budi untuk mereka harus siap menyediakan air, sedangkan air tak cukup. Digali sumur keluar air. Beberapa kali cidok, habis, tunggu beberapa jam baru ada lagi, cidok lagi. Kebingungan Abdul Muthalib bagaimana caranya. Akhirnya berangkatlah Abdul Muthalib ke Hijir Ismail. Tidurlah di sana. Hijir Ismail waktu itu di dalam Ka'bah, Pak. Kalau sekarang di mana? Di luar Ka'bah. Dulu Ka'bah besar. Dulu. Nah, seiring dengan bergantinya penguasa-penguasa Mekah, dirobah-robah sampai pada zaman Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Udahlah, enggak usah dibongkar Ka'bah ini. Bongkar sana, bongkar sini. Enggak usah dibongkar. Akhirnya apa? Marwah Ka'bah ini udah enggak ada lagi. Karena menurut mereka ini Ka'bah Bani Polan, Ka'bah kerajaan Polan, udah enggak pas lagi. Maka tetaplah Ka'bah seperti yang sekarang, di mana Hijr Ismail berada di luar. Apa hikmahnya? Ketika Ka'bah ditutup, kita masih sempat sholat yang nilainya di dalam Ka'bah. Saudara-saudaraku, Abdul Muthalib tidur di Hijr Ismail.
Dalam tidurnya anak Abdul Muthalib bermimpi, wahai Abdul Muthalib, bangun, kau gali sumur zam-zam. Terkejut Abdul Muthalib, bangunlah dia. Begitu bangun, panggilnya pembesar-pembesar kota Mekah. Diceritakannya mimpinya. Apa kata pembesar tersebut? Baguslah Abdul Muthalib, kita gali. Cuman di mana? Ah, itulah aku enggak tahu. Kalau gitu Abdul Muthalib, tidur lagi kau di tempat yang tadi. Tidur lagi, mimpi lagi. Wahai Abdul Muthalib, bangun, kau gali sumur zam-zam. Bangun lagi, ceritakannya lagi. Kata orang, di mana di Bali?